Mantap, selamat datang channel Patrick Sutejo. Hari ini kita libur 1 hari di garasi. Dan kita prepare unit mumpung ada waktu luang. Sebenarnya rencana dari pagi, tapi karena kondisi harus ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, nunggu tidur, jadi baru bisa kesini sore hari. Jadi ini ganti filter, ganti fan belt, macam-macam, ganti wellring, mumpung wellringnya sudah datang. Terus ada koleksi baru yang akhirnya aku dapat setelah cari sekian lama. Nanti juga rencana dipasang, tapi belum dicat sih, harus dicat dulu. Apa itu nanti tonton dulu videonya sampai habis. Terus apa lagi ya yang di prepare ya? Itu sih. Sayang banget stainless belum sempat kepasang karena nunggu barangnya belum ready. Jadi stainless samping sebelah kanan ini masih sementara kosong. Agak mengganggu pandangan, tapi ya udahlah. Sementara dulu, nunggu waktu lagi barangnya datang. Oke, seperti apa prepare kita di garasi ini sebelum besok kita berangkat di arah Wali, area selatan. Tonton terus videonya sampai habis. Mas Ateng, dulu nih belum bayar, aku tak pasang Mas Ateng stainless. Waktu ini nanti saya besok aja oke. Lu prinsip bayari tapi. Lu. Ganti fan belt, udah mulai pecah-pecah, kelihatan nggak sih? Udah mulai pecah-pecah. Daripada ganti di jalan, mendingan sekarang mumpung libur ganti dulu. Biar di jalan aman. Kamu di sini kamu? Saya ikut bantu. Oh iya. Lihat aja. Lihat aja. Prosesi ganti fan belt. Jadi prinsipnya sebelum rusak di jalan, walaupun itu masih bisa dipakai, tapi kan nggak tahu sampai kapan saya tahannya berapa lama. Daripada di jalan rusak, harus berhenti, matikan mesin, dan kawan-kawan dilihat penumpang kurang bagus, jadi mendingan diganti aja. Jadi mobil tetap prima selama jalan. Kernetnya kok ganti, Mas? Ganti, Mas. Orang mau leboknya plok. Diplok, Mas. Kernetnya ganti, Mas. Sudah ingin lali ngecas. Terus disalahkan yang gudang. Ning kok dicas, Mas? Lho, nek iki tenaga matahari. Oh iki. Mulane ya warnane ya rada. Ya solar panel ra enek sing putih, Mas. Yo. Solar panel putih, memang putih tuwa. Tuwane nemen kita ya, Mas. Warna to. Piye to? Warna to. Ora intine iki gak piye. Arek ganti kuwi, Mas. Diajari, Mas. Kali ini, iya di kontra to. Mosok. Rokok rasa solar. Pagar jam terbang. Pagar jam terbang. Diajari, Mas. Susah ke, Mas. Yang penting diajari. Engko rak mundak pinter, Mas. Kelas ganti fan belt. Heeh. Nah. Yoga kunci tanganmu ke rokok. Bang. Tak keprok ndas kulo. Kuwe. Pripun, Kak? Dirapake. Wis yo ganti lho kok elek. Urung di iki wis retak-retak di. Nah. Set. Booster ra ganti sing ganti rancer. Aku tak ngopeni JB3 wae, Mas. Wes masih cukup, Mas. Rasa entek-entek, Mas. Iya bener. Cangkeme miul lebih bener ya. Mulai di pipe ke sini. Dadi opo? Ya kalau di terus dia ojo lho, wong-wong yang nerima tekanan ekonomi ojo kene tali kemali. Nah, tajam. Barang berat, cairan beracun kok ojo lho. Tekanan ekonomi soalnya, Mas. Oh iya, tekanan ekonomi. Daripada kita kerepotan gitu. Nah iya.
aku gali usung-usung soalnya. Heeh. Nek tas noko ne kuwi kurang mas, kurang. Kurang kuwi pandel anyar, Mas. Lah terus. Terus. Plak. Wis nganggo ah. Sorong ngene piye yo dikane yo, disepil. Lho, lho. Karane amoh montor. Bos tak. Eh, ojo montor meh demohke. Lek ya. Yo halah. Lek ya. Belajar rumah tuh rakyat, belajar rumah tuh rakyat. Belum si CP6 ini lo. Kurale, kurale, kurale. Bener apa? Bener salah tuh urusanmu. Saya bicara guru, itu aku. Ini dikerjakan nih sih, Jorono. Yo, kini kuli ya, bodoh aja, murah-murah. Terus, entah kayak baik. Terus. Orang orang bido bisa dinaik. Oh, oh. Mesti kendu. Mesti ya. Mesti mendu. Tuh bisa dinaik. Merawe sahulan diwalek pan bele benda derak. Bapak sahulan ini saya nengkene. Ayo. Bisa mantar jibin 6.5. Mantarannya. Kecil nengkene ini gak nengkene titik wong. Lu. Iki kalayak umum le nonton lho iki engko kalayak umum. Dan gege-gege tak gedekno salonku aku dhewe wedi. Jan. Iki semu cepet-cepet. Rinding-rinding. Apa tae? Jane ya wedi. Bro, titik-titik wis. Koncone sak Nusantara. Lah iya to. Awake wis. 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 Enggak gelem penting ya. Iki nang lho. Yo ku mbok. Iki wong kaya pengen dong, kaya wis rapetono sik. Kan jam terbang sing berbicara. Kuwi ngopi Pak Po. Pak Po le ngendikan. Wis. Urip wis ketahun 74. Ya yo wong gede pandel ape sik tok tok. Apa wis dadi dagelan sik tok ucul. Ya ndak. Sewedhot kuping. Iki sing dendeng yo sik tok didelok yo akeh. Yo. Nganu to kene iki. Asesor. Iki piye dadi kenceng iki? Dudu metuk lagi. Lagi jarane tes. Nik. Wes, beres. Asene eh ah kuwi dikencengi, kuwi kencengi sisan, kuwi kencengi sisan. Ya Allah, ya Allah, jam terbang. Filter sudah diganti baru beres. Gus filternya telu mbok ganti kabeh to? Kudune. Kudune ora ganti. Ganti sing. Dibuka tenan. Truk. Hei. Nah, aku tok kudune kok petruk iki. Ono-ono, Mas. Ono sak set stok. Wis sak set komplit enek. Jam terbang. Tau weruh sik bos. Jelek. Kira-kira lambat loro kok. Loro, Bos. Eh filternya telu mbok ganti kabeh to? Ora. Lah, ya ora ana tuh. Wak diganti nek mau. Enggak usah. Si anyar. Karena ada 5 kate petrok iki. Diganti sana, Truk. Ganti. Ganti lo balang brikil ngene. Sekarang waktunya kita ganti balik lagi ke wellring full full setelah kemarin rusak ya kan, main rusak terus kita kembalikan ke sini. Nah di video beberapa video yang lalu kan aku dapat lagi koleksi wellring. Nah sekarang kita kembalikan pasang. Ini kerusakan wellring yang kemarin kena tabrak Avanza tuh ditabrak pas samping ya kan, mulai kena pertama di sini, jadi ini lumayan parah. Ini kita simpan nanti di repair lah, diusahakan di repair biar bagus lagi. Sekarang ini yang baru yang kita pasang udah dipoles bersih. Mumpung wellring kita lepas, sekalian kita poles si peleknya, jadi nggak dua kali kerja sekalian. Semangat Mas Memen. Semangat. Terima kasih sudah dibantu. Yang belakang
nunggu ngambil stok fan belt yang untuk ini. Ternyata ini juga setelah dicek ada, aduh nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Ini udah ada cacat juga yang di sini, jadi ini diganti. Ini udah nggak sama nih kiri sama kanan. Ini nanti juga diganti satu set, dan ini satu set ganti total. Yang ini masih aman. Jadi yang kita 6 pieces fan belt satu set diganti. Cuma yang ini aku lupa nggak bawa. Nah ini ada di kantor. Jadi lagi diambil. Lepas ganti semua, beres. Meminimalisir ada trouble di jalan. Walaupun sebenarnya fan belt putus itu unpredictable. Daripada menimbulkan komplain, mendingan kita ganti sekalian. Bautnya satu juga rusak nih. Ini segini satunya ini 250.000. Rusak. Nih. Aku masih punya serep baut roda. Kita simpan dulu. Siap pinclong lagi. Mas PJ on duty. Makasih Mas PJ. Di balik layar nih kayak gini. Bagian yang mempersiapkan unit. Ini sebelum, ini sesudah, kelihatan lah bedanya. Makasih Mas Memen. Gak sibuk tapi Gus. Dan aku nemu koleksi lagi mainan baru. Ini cover bautnya orisinil Scania. Kelihatan logonya Scania ya. Ini rencana mau tak pasang di depan karena aku baru nemu 2 set, jadi 20 pieces ini. Ini sementara tak pasang depan dulu, rencana mau tak cat, tak kasih warna. Karena kan weldingnya sudah chrome. Ininya dilepas ya kan, weldingnya sudah chrome. Ininya nanti yang tak kasih warna. Yang belakang menyusul. Karena baru dapat 2 set, kurang 2 set lagi. Nanti kalau udah nemu kita pasang juga yang bagian belakang. Nih. 2 set berbot Scania. Mantap. Ranger mengabarkan. Ranger mari ganti filter oli. Soalnya okay. Sesok kuwi wali. Terus musim balap-balap apa. Sopo sing pokoke kudu teko ning arepe cacah minimal setengah dino. Oke. Soale secara kan aku banter banget. Kencang sekali. Iki, Mas. Aras bener ke susu budalo wingi. Besok kemana aja rutenya, Mas? Besok itu wali ke Pacitan, Tulungagung, Pacitan, Klaten, Watu Congol, Panjalu, Pamijahan. Enggak ada Pamijahan. Panjalu, Garut, terus Ciamis. Cirebon, Gunung Jati. Gunung Jati, pulang. Oke. Berarti full Selatan Reswi. Iya, jangan lupa saksikan podcastnya Pras Teguh. Dulu, hilang wonge. Kirim mari hilang wonge. Lho. Nih baut yang baru. Gantinya tadi yang rusak. Tuh, Ragnar. Ya, baru-baru tapi nanti ditutup cover. Apa-apa. Yang penting kan terjaga kebersihannya, yang udah agak lama kelihatan bekas pemakaian, ya kan? Memang harus rutin dijaga sih, apalagi yang bagian sini ketutupan welding enggak pernah kena cuci, ya kan? Jadi lebih kotor, makanya ini dioles mumpung dilepas weldingnya. Kita lihat progres sebelah kiri seperti apa.
mantap, mantap, mantap. Penuh tenaga dan semangat. Sampai kotos-kotos keringetan. Ini ya perjuangan dibalik gantengnya unit itu kayak gini, guys. Ada orang-orang yang lelah. Moles pelek kayak gini. Coba video lah. Akhirnya terpasang juga ganteng lagi. Ini covernya. Jadi nanti konsepnya kayak gini. Ini terpasang. Tuh. Kayak gini coba. Ini mau dicat dulu. Warnanya tidak hitam kayak gini. Tuh. Aku suka kalau lihat tuh baut agak nongol dari welding kayak gini. Ini kan agak ke dalam ya. Nah, ini kan nongol. Aku lebih suka gini, lebih cakep aja kelihatannya. Kan dari samping tuh wow, enggak ke dalam gini. Nah, tapi ini nanti dicat dulu. Kita cat dulu warna apa ya? Ditunggu aja. Nanti kita cat. Kita usahakan malam ini bisa dapat catnya. Terus nanti di rumah dicat besok sebelum berangkat kita pasang. Jadi seperti apa kalau ini udah dipasang dengan warna barunya? Tonton terus videonya. Kita simpen dulu. Halo YouTube, selamat pagi. Pagi ini kita lanjut mau jalan ziarah Wali Selatan Tulungagung, Pacitan. Terus ada Klaten, Muntilan, Gunung Pring, Pamijahan, Garut, terakhir Gunung Jati, Cirebon. Jemputan dari Jombang atau pondok apa. Kita jalan 3 unit Kenzo, Ranger, Buster. Weldingnya belum kepasang. Eh apa namanya kok welding? Cover bodinya belum kepasang. Baru mau tak cat. Udah bawa koran cat, cuma belum beli epoksinya, lupa. Jadi semalam rencana mau ngecat, ternyata lupa belum beli amplas sama epoksi. Sekarang amplasnya udah dapet, epoksinya yang belum dapet. Nanti rencana sambil parkir kita cari epoksi sekalian ngecat. Kita dobelan semua, aku dobelan sama Mas Kata, ya kan? Kita Kata, Ranger Samuel sama Pak Deusluk, Kenzo, Mas Wawan sama Mas Yuda Damen. Persiapan berangkat sekarang jam 5 pagi. Udah ready. Udah ganteng lagi. Kembali pakai ring Volvo. Yuk, persiapan berangkat. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Just two hearts run.
Tesim, Dok. Tesim. Tipis. Tipis. Ada ni ujian sim, Dok. Wes. Tak delok we motor ku beset, sim mule gawe nang Indomaret berarti, Dok. Ayo, ayo. Prai lolos wis. Wis, prai. Awas wina. Waduh. Waduh kunan dagelan dak, dak. Iki tesim. Ya kandhane ujian sih, Mas, nang kene, Mas. Kowe tau ning kene. Urung, Mas. Gak bisa niki. Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang. Jurune ambo to. Engko metu pokoke liwat kene lho, Dok. Iso ora iso simu ning golek Indomaret nek ora iso berarti iki. Oke, tak delok nise engko. Sudah ready 3 unit Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kok ta Darul Ulum to ketok ya. Sama ini orang apalagi Pak Deus Luk. Ya, selamat pagi bersama rangernya. Aku bersama Mas Kata. Kemarin banyak yang nyariin ini orang kan, kemana nggak pernah kelihatan. Mas Kata ini sekarang pegangannya The Blues. Dari kemarin aku jarang banget gandeng sama The Blues, jadi nggak pernah ketemu ini orang. Baru sekarang. Oh, giliran gandeng kowe prai dok, kowe ngganti aku wayah kowe purik karo aku dok. Jan, wayahnya gandeng booster prai. Aku habis ini mau tidur lagi nyetir nanti di sana, nggak tahu pokoknya kodok biar jalan nyetir yang jauh dulu. Tapi ini masalahnya mau tidur belum ketemu nasi, belum sarapan, tidak tenang ini tidurnya, Dok. Ikir pertama langsung tolong Agung tuh kenapa di sini. Oh oke, berarti tidurnya nanti pas jalannya jauh aja, pas arah ke Tulung Agung arah ke Pacitan aku tidur. Sekarang melek dulu. Lagi dipasangi banner. Ini beda konfigurasi seat. Ini kita 2 unit JB3 ini
seat 46. Kalau yang ini leg rest. Mintanya gitu, V1 leg rest. Lampu merah kedua kanan. Lampu merah kedua itu kanan terus. Kowe ro embong podo. Gak ro, Mas. Rasa tahu lho kowe. Masuk kota to iki. Ujang. Ujang terus. Terus. Persiapan take off. Kayaknya sih tujuan pertama dekat sini di daerah Tambak Beras. Berhubung ada panitia, jadi di atas pasti penuh, bangku TL juga keisi, jadi mendingan langsung masuk bagasi aja. Langsung bubuk dulu. Sajian lengkap ini di bagasi. Nasi, buat sarapan ready, nanti makan di sini. Oh, ini snack komplit. Singkirkan, aku tadi sanggup bawa buah manggis ini, 2 kilo nih manggis. Ini kita tinggal enak uangnya, enak panitiane woi. Ini bawa sangu cet, amplas. Oh, gue sih gue tau. Oke. Aku sangu ini manggis, mas, enak manggis 2 kilo. Aqua. Selamat bekerja, Teng. Air minum ready. Ses. Ya Allah, ya Allah, ya. Sampai di Pondok Tambak Beras. 8:30. Memang ternyata rute pertamanya dekat. Tak pikir tadi langsung ke Tulungagung, berarti habis ini baru ke Tulungagung. Baru masuk bagasi bentar udah dibukain tadi. Akhirnya nasi yang tadi tak bawa tak makan di sini. Nanti di bagasi tinggal kita nyemil-nyemil sama makan buah. Ready buah. Manggis 2 kilo. Aku tuh ngidam manggis udah lama. Semalam nemu yang jual, akhirnya beli. Ini nanti kalau ada waktu longgar kita ngamplasin ini terus dicat. Tapi belum beli itu ding, lupa aku apa namanya, cat epoksi dasaran, cuma di dasaran silver aja epoksinya belum, lupa. Nah, ke warung apa gak kusuh masalah, gak tau banget lah. Alam mesti rumah agung ini panggara. Wis, tau bayaran? Duh. Ya Allah. Panggara bayaran. Mlebu layar lebar, layare Petruk Sutejo lho. Sepeser pun tidak menompa apa-apa saya. Nah, saya ini klarifikasi. Klarifikasi. Ya. Jujur. Saya sepeser pun tidak menerima bayaran. Uang. Oh. Adsen. Ikhlas lillahi taala. Saya tidak mengungkit. Ini patut ditiru ya, patut dicontoh ya. Ayo sampurna itu. Sampurna itu pantes. Dari sekuat tuku rokok to, Gun? Ora duwe. Duwe. Kurang ajar iki. Megahe neh, Gun. Duh, suwun. Ini style siaro ya, kayak begini uraan. Ya udah. Aku tidur lagi. Sekarang Tulungagung masih lumayan ya, 1 jam lebih lah. Lumayan untuk tidur. Kancingnya kita buka dulu biar enggak terlalu panas di dalam. Mumpung ada waktu nganggur di bagasi, mau tidur masih belum terlalu ngantuk, kita mendingan ngamplasin ini lah. Jadi lumayan buat kegiatan, amplas halus pakai amplas ukuran 1000 biar catnya halus. Ini sambil bisnya jalan ya, ini bisnya jalan dan kedengeran kan suara mesinnya. Lebih jalan bisa
tetap bisa beraktivitas di bagasi. Pokoknya judulnya memanfaatkan waktu luang daripada nganggur, gabut, cuma mainan HP dalam bagasi, mendingan kayak gitu. Lumayan nanti udah pas berhenti, ini udah selesai diambil semua, tinggal ngecat. Soalnya kalau nggak di amplas harus gini, catnya nggak mau nempel, ya nempel tapi kurang kuat, nanti paling cuma jalan berapa trip aja udah kalah catnya, melotok. Jadi daripada dua kali kerja, mendingan ini di amplas dulu. Yang penting tipis-tipis aja, yang penting logonya Scania ini jangan sampai rusak, karena kan sebenarnya kayak gini ada yang dari fiber ya, yang bikinan sendiri, cuma apa ya, aku kurang mantep aja. Yang pertama karena bahannya dari fiber bukan dari plastik atom kayak gini, dan kurang bentuknya tuh kurang menarik lah. Jadi makanya aku bela-belain kemarin nyari yang copotannya entah itu Volvo, entah itu Scania, entah itu punyanya Nissan truck Western, itu kan juga pakai cover body gini. Yang penting yang bahannya atom, plastik kayak gini, bentuknya cakep. Kebetulan dapat copotannya Scania, walaupun cuma 20 biji alias 2 set, gak masalah. Besok kita berburu lagi nyari 20 lagi, 2 set lagi untuk di belakang. Jadi rencanaku adalah depan belakang ini tak pasangin kayak gini, semuanya dicat. Begitu. Ini harapannya cuma satu sih kayak gini. Semoga Mas kata tidak ngerem mendadak, karena kalau ngerem mendadak ya tahu deh. Tapi abis ini masuk tol, harusnya lewat tol, nanti exit tolnya di Bandar masuk dari, ya exit tolnya di Kertosono Bandar, masuknya dari Subang. Terus habis itu kita mengarah ke Kediri, lanjut Tulungagung. Tujuannya di Pondok Pesantren Peta Tulungagung. Itu lokasinya di dekatnya alun-alun Tulungagung. Mau lanjutin amplas ini, nggak tahu ini ini nggak ada target sih, sedapatnya berapa bisnis nanti yang bisa diamplas, nggak harus semuanya jadi hari ini. Kalau di sini udah ngantuk ya tidur, karena memang tugas utamanya kan aku di bagasi ini tujuannya untuk tidur. Ya nanti kalau Mas kata capek, ngantuk atau capek, bisa gantian begitu. Oke, kita lanjutin dulu guys. Alun-alun Temanggung, Temanggung, Tulungagung. Tadi kunjungan di Pondok Pesantren Peta. Untuk Pesantren Peta, pada jalan kaki karena bisnya nggak bisa masuk, kita parkir sini. Di cover baut kabarnya sudah tak cat dasar, sudah jadi warna silver. Jadi tinggal kita ulang catnya sebelum naik ke warna aslinya. Ini warna dasar dulu guys. Mantap. Sekarang sampai daerah Ponorogo, sebelum kota Ponorogo ini. Ini sudah ganti seragam, artinya waktunya aplusan, gantian sama Mas Eko Kodok mau tidur. Si Katak mau bubuk, sampai sore. Terus,
lanjut jalan lagi. Bawa. Waktunya berangkat. Padahal di bawah kumpul ini tak dinalar di bawah betul-betul macam dalam nih.
jam siji, malah dia nek tamu, harus barang lalu bisa mencampur di lilin di anak terus di jam paling dengan keman, dari sempat yang belum jarang, kemudian kesimpulannya ini di pinggir kali, pinggir sasar kita, aku tinggal di pinggir, di mari, dadakan, di sini cacang, di ubar, di sini artinya punya banget, di kumpul, kalau bisa, ini belum ada di lingkungan, ya apa, terus di video, baru Tunggu, jumpa kan? Oh, apa
Pondok Pesantren Termas Pacitan. Ternyata tempatnya benar-benar pelosok. Masuk ke dalam-dalam, jalannya sempit. Aduh. Masuk Desa Termas Arjosari Kecamatan Pacitan. Peren Uditan. Ya, Mas. Terak. Loh, terak ajar. Kok gak diterak tuh ya? Dikopi yuk, Man. Mulai lo, Mas. Senep, Mas. Mukok gua. Hampir aja mukok. Jalannya kayak gitu, bagaimana lagi? Ternyata sama. Wah, turu kok. Malah HP-an ya. Kok. Oke. Pasar malam itu. Sekawan kopi kali. Rumah makan dan pusat oleh-oleh Putra Samudra Pulau. Si mas-mas rajin nih, Gun. 3 bis kacanya dicuci dia semua. Ya, aku dicuciin dia. Banyaknya semua juga mas-mas rajin. Malah diumbah. Diumbah sak wonge, Mas. Nek biasane neng nganu kae raos eco 10.000, Mas. Monoan iki. Nek ngenean pira iki neng kene? Ngerek biasane. Iya kacek-kacek 10.000 ini iki paling ora. Hmm.
Masjid Al-Aqsa Klaten. Jam 12 pas nyampe sini. Padahal tadi start dari Punung Putra Samudra itu jam 10. Cepet banget ternyata 2 jam sampai sini. Tadi aku enggak ngambil footage sama sekali, ngambil video sama sekali selama perjalanan karena aku benar-benar fokus nyari jalan. Karena udah lama banget gak lewat jalur yang tadi. Jadi tadi ceritanya arah ke Klaten ini kita punya 3 opsi. Opsi pertama itu lewat mana Ngadirojo, Wonogiri, Sukoharjo, tembus ke Pake, Selanggu, baru ke sini. Opsi kedua kita lewat Praci, lalu ambil ke arah Gunung Kidul, Semanu kanan, Semanu ambil kanan, Semen, turun lewat Cambang, tembus-tembus Cawas. Nah, opsi ketiga yang kita ambil ini tadi adalah Praci kita ambil kanan ke arah Manyaran, Manyaran lalu ambil Watu Kelir kiri Cawas. Kita ambil opsi yang itu dan ternyata cepat banget 2 jam kita udah sampai di Klaten. Padahal jalan kita cuma ya standar lah, enggak kencang, enggak pelan karena jalannya kan emang bergelombang banget. Kita mulai kencang itu baru Watu Kelir ke arah Cawas sampai sini itu mulai agak berani ngegas karena jalannya udah cor, lumayan lumayan halus gitu. Alhamdulillah. Dan aku tadi jalur situ udah lama banget nggak lewat, jadi benar-benar aku fokus nyari jalan karena nggak, ya udah lama banget udah lupa jalannya. Tadi ragu-ragu tuh sampai arah Kemanyaran tuh aku sempat ragu-ragu jalannya bener atau enggak, tapi ternyata ya alhamdulillah sampai dengan selamat. Tadi kebetulan aku yang memimpin perjalanan, aku yang di depan sendiri, belakangku ada Mas Yuda Kenzo, terus yang belakang sendiri ada Ranger Mas Samuel yang bawa. Oke, sementara sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Trip ini nanti kita lanjutin di video-video selanjutnya. Besok rencana kita menuju ke Gunung Pring di Muntilan dan juga ke Panjalu di daerah Ciamis. Lalu ada Gunung Jati juga Cirebon. Baru kita pulang ke arah Jombang via tol Trans Jawa. Belakangnya kita lewat selatan, lewat ya Kebumen, Lumbir dan kawan-kawan lah. Majenang gitu. Oke. Jangan lupa tinggalin komen, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol lonceng biar nanti lagi video-video selanjutnya. Follow juga sosial media aku di @patrixyuteja dan sosial media BHD Trans di @BHD_trans. Terima kasih guys, bye bye.